They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you... Sip, udah? Udah. Oke, berangkat. Kuliah pagi, ya? Iya, pagi, Pak. Semangat. Makasih, Bapak juga semangat. Semangat. Jurusan? Teknik sipil, Pak. Teknik sipil? Iya. Mantap. Semester berapa sekarang? Baru semester 2, Pak. Semester 2, baru masuk, ya? Iya. Ya, semangat, semangat. Iya, Pak. Hujan nggak, Pak, kemarin, Pak? Kemarin enggak, tapi hampir-hampiran hujan. Oh. Ya, biasanya hujan. Tapi kayaknya hujannya ke timur. Oh iya iya. Dari jam berapa, Pak? Saya mulai dari jam 6. Oh. Ini teh orderan ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehari biasanya berapa, Pak? Kalau sekarang paling 15, kadang kalau paling banyak 20. Soalnya sekarang lagi ini, lagi anyep-anyepnya. Oh iya. Tengah-tengah bulan, biasa. Iya, betul. Menuju akhir. Kalau sistem Gojek itu, Pak, penggajiannya kayak gimana sih? Gak ada gajian, harian aja. Oh, harian aja gitu? Iya. Oh, dipotong sama aplikasi aja gitu? Iya, jadi kita misalkan ongkos... berapa ongkos ke Bentar? 10.000. Nah, saya hemat 8.000. Oh, ke aplikasi 2.000 gitu? Lumayan juga kepotongnya, Pak. Iya. Ini 10.000 teh udah, itu teh kan udah diskon, ya? Iya. Kalau normalnya mah kan 12.000. Iya. Jadi itu Bapak aja 10.000 gitu. Enggak, tetap aja 8.000. Oh, tetap itu. Tetap. Oh, berarti kalau diskon gitu mah dipotongnya dari pihak Gojeknya aja gitu. Ya? Ya kadang suka bingung aja gitu, diskon ini ke drivernya gimana gitu. Ya. Tapi ada juga yang sekarang promo sekarang tuh namanya promo hemat. Ya. Nah, itu kan jarak lebih dari 3 juga masih 8.000. Oh. Jadi kan kalau ini tuh jarak pendek ya 8.000 teh. Iya. Di bawah 3 km lah, 3 km masih 8.000. Ya. Kalau hemat mah 3 lebih, 3 hampir 37, 37 juga masih 8.000. Tetap. Sekarang driver-driver banyak yang teriak-teriak. Iya sih, kayak maksa banget ya. Mm-mm. Karena ya saham ininya juga lagi turun mungkin. Iya, soalnya ini ya, Gojek kan istilahnya dulu ada waktunya bagi-bagi bakar uang gitu istilahnya. Yeah. Earn money. Yeah. Nah, sekarang profit gitu. Pengen profit Gojeknya. Iya. Yeah. Ya gara-gara saham mungkin inflasi ya. Mm-hmm. Saham Goto juga lagi turun. Iya, yeah, gitu. Apalagi kan sekarang udah IPO kan, jadi pemegang saham juga enggak mau rugi kan? Iya, yeah, benar. Dari awal ini ngorbanin driver juga ya, Pak. Tapi hanya suka ini ya, suka gambar enggak? Enggak sih, lebih suka hitungan. Hitungan ya? Iya. Kalau dulu saya sering ini ya, ngitung jembatan sama jalan. Oh, Bapak juga sipil ya? Saya mah dulu belajar sama guru saya. Oh, SMK. Saya SMK otomotif, tapi karena guru saya orang teknik kan. Iya. Yeah. Terus teknik sipil juga, dia ngajarin cara ngitung jembatan, yeah, jalan. Misalkan jembatan gantung gitu, tingginya oh, yeah, berapa, anginnya berapa knot, bahannya apa, titik beratnya di mana, goyangnya berapa. Iya, yeah, iya. Yeah. Saya kan, kalau saya dari SMA jadi masuk sipil itu masih awam. Penting mah logis aja. Iya ya. Fisika. Soalnya, ya masuk sipil juga sebenarnya mah kayak apa sih? Bahkan kontraktor. Mm-hmm. Ya nerusin perusahaan gitu. Ya tadinya mah di SMA kan ngembangin
bakat itu dari musik. Iya. Jadi sini. Iya. Sipil. Tadinya mah kalau mau ke UPI ya pasti keterima gitu karena banyak prestasi lah di musik. Cuman yang ngelihat dari uangnya gitu ya dibandingin sama si papa mah ya jauh gitu. Musisi sama kontraktor mah. Nggak apa-apa, musisi jalanin. Iya, kalau sekarang mah masih gitu. Kalau nanti udah masuk ke lapangan mah kan beda lagi. Lulus kuliah udah fokus sama kerjaan gitu ya. Kalau sekarang mah ya buat nambah jajan aja. Sambil yang mana aja, yang mana kita sudah masa depan mah nggak tahu ya. Iya. Nggak tahu kita kuliah di sipil tapi jadinya musisi. Oh. Yang penting mah jalani aja. Jalani aja apa yang kita suka gitu aja sih. Iya. Saya juga informatika, kalau suka ngojol ya ngojol aja gitu. Yang penting dapat rezeki ya, Pak. Sampai. Ya. Makasih, Pak. Iya. Ya udah. Sip. Thank you.